jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya kedatangan suatu barang yang beberapa hari lalu saya beli secara online. Ini isinya adalah paket alat-alat untuk tracking satelit, untuk TV satelit, yaitu isinya adalah receiver, LNB, kabel, sama bracket LNB-nya. Kabel mereknya Tanaka Coaxial Cable for Satellite TV, Satellite MTV, harga 6. Panjangnya 15 meter, panjang 15 meter. Sudah ada nunya apa? Ini jack untuk ke LNB atau ke receiver. Kedua ujungnya sudah ada. Nah, ini LNB-nya. LNB Kauben. Ini saya beli yang dua output untuk bisa untuk dua receiver. Nah, ini bracket untuk LNB-nya. Nah, seperti ini. Nah, untuk LNB ini nanti dipasang ke sini. Oh, ternyata dapat tutorial pemasangannya dari toko tempat saya membeli alat ini. Cuma berbentuk tag ya. Panduannya. Ini tutorial pemasangan parabola Nine Media. Tulisannya. Nah, ini ada receivernya. Receivernya dari LG-SAT LG101 Oracle Full. Jadi kita buka dalamnya, ada apa aja. Ada remote
kabel ini. Ada kabel. Kabel artinya namanya kabel RCA. Baterai untuk remote. Nah ini receivernya udah apa ya, garansi 6 bulan. Itu ini user manual bawa petunjuk. Nah inilah receivernya bahannya plastik sederhana, kayaknya sederhana sekali nih. Plastik, bahannya plastik semua, sampingnya plastik, tutup ininya plastik, bawahnya plastik, belakang juga plastik. Cuma ini ya lumayanlah, cukup lengkap untuk kelengkapan belakangnya. Ada USB, port HDMI. Ini soket RCA, power, nah ini penampakan dari apa, dari isi menu dari ini receivernya saya pasang, sudah dipasang ke TV. Kita lihat ya mana menunya. Ini instalasi ada daftar setelir, upgrade otak, ada pilihan bahasa, pengaturan makro-makro-makro.
Barat. Mereka rekomendasi dari Nine Media. Sekian review dan unboxing dari saya.